What up guys, balik lagi sama gue. Dan hari ini gue bakal review Skinatan sekaligus solo rank terakhir gue. Hari terakhir ya di Jepun. Jadi semoga aja gue tidak terkena dunk system di sini ya. Walaupun kemarin, aduh, gue berharap si Joe Effect itu bisa sampai ke Jepang dan membuat Indonesia tuh menang melawan Jepang ya. Cuma ternyata masih tidak pengaruh guys di Jepang. Mereka masih menang 3-1 ya untuk bola ya. Oke, jadi kita langsung beli aja ini skin Nathan Special. Kelihatannya sih keren ya kalau dari sini, dari tampilan ini sih mukanya villain abis sih, kayak rambutnya ungu, rambutnya sama kayak bentuk mukanya tuh lumayan mirip Hisoka Hunter x Hunter kalau lu enggak tahu ya. Kalau lu tahu maksudnya Temporal Vortex. Langsung kita beli aja guys. Pakai kupon dulu. Kupon 8 hari. Oh, bisa upgrade skin. Upgrade skin aja kali ya. Skin Nathan yang itu kejelek kan. Ya kita langsung aja hap beli. Let's go. Idi. Oh, kuncinya jadi senjatanya. Idi. 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 Kelas, keren banget. Tapi Nathan ini salah satu marksman yang menurut gue hero-nya tuh sebenarnya keren banget. Kayak apa ya, dari background-nya tuh keren banget gitu loh. Karena dia itu kan yang kayak time traveler juga ya. Dia bisa nembus-nembus black hole itu, S hole gitu kan. Jadi ya keren lah, kayak ya ada hubungan juga sama Nolan kan. Makanya dia ada pegang kunci-kunci juga. Wih, senjatanya tuh kayak bunga tapi kayak dagger juga ya. Oke, gue mau lihat sekali lagi sih guys. Bentar. Gue mau lihat sekali lagi bagian belakangnya. Gue mau lihat belakangnya. Soalnya kalau pas kayak gini kan gak terlalu kelihatan kan. Hup, masuk. Ini untuk ukuran spesial sih menurut gue cakep banget ya. Nah, oh gerak-gerak lagi. Oh, dia bukan bunga sih, dia kayak black hole gitu, cuma dibikinin karikaturnya gitu loh. Bukan kayak apa namanya, animasi gitu ya. Bukan black hole beneran. Oke, nice banget. Rambutnya juga keren banget. Langsung saja ini kita udah pakai. Langsung kita gas di solo rank. Let's go. Top up sekali kedip langsung masuk. Hanya di MP Shop dong. Toko gue sendiri, jadi udah pasti aman dan terpercaya. Mumpung masih ada event KOF nih guys, jangan sampai kelewatan. Dan juga untuk bulan ini ada special diskon juga pastinya. Jadi buat kalian semua, langsung aja top up di MP Shop. Kalian tinggal klik linknya dari pin komen di bawah. Thank you. Oke, kita udah mau masuk ke dalam gamenya ini. Dan di sini, aduh, gue sebenernya agak males ya ketemunya tuh Hanzo bangke. Dan ini Hanzo Jepang nih jago deh guys. Masih Jepang nih ya, pakai hero-hero yang aneh-aneh. Hero-hero yang mungkin kita ngeliatnya tuh kayak nge-troll. Mereka tuh jago loh. Karena kemarin gue iseng main aja, ada orang pakai Layla tuh. Laylanya lumayan ya. Kita beli retribut dulu. Kita lihat skill satunya ya. Skill satunya Sat. Gak kelihatan cok ketutupan Matilda. Sabar guys. Abis kita nge-buff lah. Oke, Lunox-nya sih Lunox-nya ini ya, apa namanya, Lunox mid lane ya. Cakep. Nih kita lihat di sini nih. Sat. Shoo. Idi. Ya. Efeknya oke lah ya untuk apa namanya, skin special. Dan harganya tadi juga hitungannya berarti 300-an doang kan guys. Gak bisa berharap banyak lah ya. Gue lebih suka tampilannya lah. Tampilannya cakep, cuma untuk efeknya mungkin masih sangat biasa banget ya. Karena Nathan juga udah punya kolektor juga kan. Jadi kayak ya. Oke. Ada si Polita. Kita gas langsung guys. Mati gak? Aduh. Digas langsung loh. Oh, ini bisa mati nih. Nice, cakep banget Nana. Lanjut farming lagi. Ini gue bingung ya sebenarnya, kayak main Nathan harus pakai itu apa ya? Pakai item apa? Jadi gue ikutin top global aja guys, sudah. Wah, ini kita bisa kasih clean-nya sih. Langsung ulti. Hap. Aduh, gak kena lagi. Kampret. Nice. Plating. Tadi gak kepencet ya.
Seperti biasa, kalau misalnya review skin, lupa lihat ulti, wah. Ih. Oke, kita langsung ke blue dulu. Oke. Mereka langsung, waduh, Khalidnya langsung ngegas. Ah, ini ulti nih. Ah. Oh, lumayan. Ungu, ini benar-benar ungunya tuh mendarah daging ya, ungunya ya. Sampai ke ulti-ultinya dan semuanya tuh ungu semua nih, guys. Sabar. Itu udah enak sih sebenarnya ya. Yo, turtle. Ya ampun, lu lihat Lolitanya ngeriset turtle dong. Main solo loh ini lo. Ngerti dia. Capek kali, wa. Langsung aja biar cepet, guys. Wah. Balik dulu. Oh, nice banget, Nana. Hanzo-nya malah ngejar gua dia ya. Oke. Yang penting kita nggak mati aja sih, guys. Santai aja. Nathan ini semakin late juga semakin kuat kan. Ini kita lihat lagi ya. Saat ini. Oh, sama ada garisnya juga ya. Lumayan ya. Enggak, maksudnya garisnya nggak cuma garis doang gitu loh. Kayak ada motif-motifnya dikit lah. Ngapain sih Lunox? Udahlah, pergi lah jauh-jauh Lunox. Oke. Clean-nya kita gas lagi clean-nya, guys. Anjir. Oh, sama satu hal lagi yang mungkin lumayan membedakan ya. Di Jepang itu rata-rata orang kampret lah emang si Hanzo-nya. Ini agak susah sih lawan Hanzo sih jujur. Cuma untungnya kita masih ada ulti lah ya. Kalau gue pakai hero yang gak ada escape sama sekali itu yang stres. Ini gue OTW bikin itu si Bulu sih. Kita belum bakal, guys. Oh ya, sama Nathan-nya harus mainin stack-nya ya, lupa gue. Bottom lane, careful. Up. Oke. Kayak agak main Cloud ya, bener ya Nathan nih. Cuma ngumpulin stack-nya ini yang susah, cuk. Up. Bisa mati nih. Kalian nih. Oh, udah mati duluan. Oke, enggak apa-apa, kita ini aja apa namanya? Fokus turret, plating, guys. Full plating. Mantap banget. Ini kayaknya langsung holy crystal ya itemnya deh. Biar kita benar-benar burst banget ya. Woi. Mereka push mid, tapi aman sih. Masih ada apa namanya? Masih ada plating. Turtle. Ah, cepat kali, wah. Wuhuu, mantap. Gas. Nah, wah dia. Oke, sabar dikit. Ambil ininya dulu. Mantap. Mati gak tuh, Lolita ya? Agak ya. Atasnya hancur. Kita bisa dapetin mid sini, guys. Geser, goblok. Mati sih dia harusnya. Aduh, gak mati, cuy. Dah, kita blue lagi lah. Sumpah gue nih main Nathan. Aneh banget ya, jangan gemes ya kalian ngeliat gue main Nathan ya. Karena Nathan gue nih emang mentok kayak gini gitu loh. Gak pernah main Nathan, jarang banget main Nathan gue. Masih di sini. Nice, tim gua jago banget. Mathilda-nya juga ngerti main sih, mantep banget ya. Ini kita dorong dulu. Lo ke sana? Ah. Ini gua dapat ada blue buff aja ya. Cooldown skill 1-2 nya ini lama banget loh. Gak bisa ngumpulin stack jadinya. Lunox-nya pancing kuning dulu deh ini kita. Gas. Lu lihat sakit banget, lu lihat damage gue, bro. Gila, udah sakit banget sih ini, guys. Ngapain? Eh, Swathilda, yoi.
enak banget. Punya Matilda jago nih. Sabar, dia apa namanya? Ah, ini bahaya nih. Kita langsung tap telur kali ya. Wih, Clodagh masuk. Kasih tau Clodagh. Oh, mati tuh Lunox ya, lu lihat tuh. Balik dulu dah. Tertel. Langsung tertel aja kita. Tunggu apa lagi ya, ambilin dulu deh. Sabar. Kebayang darah. Oke. Dapat. Retri busuk. Gila, ini dari awal nananya dapat turtle dua kali udah. Ya ampun, sorry banget lah ya. Enggak apa-apa lah, yang penting kita tetap dapat turtle-nya ya. Walaupun bukan gue yang dapat, enggak apa-apa sih gua mah. Gua enggak butuh turtle kok. Masuk sini. Up. Tapi ultinya Nathan ini cepet juga sih cooldownnya. Jadi enak untuk kita. Ya mungkin karena gue dapat blue buff juga ya. Kalau misalnya gak dapat blue buff juga lumayan lama pasti. Cicil. Woi. Nice banget Matilda. Dan ini mereka nih gak ada yang pakai skill 2 Matildanya loh. Kayak bener-bener ngasih buat gue banget ya. Suka banget gue. Tapi kalian nanti kalau misalnya kesini cobain deh. Kayak solo di sini tuh sehat lah gitu loh. Karena mungkin gak ada pencoki-pencoki juga ya. Bukan gak ada pencoki, maksudnya gak ada joki-joki gitu loh yang ke mythic. Jadi mythicnya tuh semua pure mythic. Bukan bocil GM yang joki ke mythic. Beda itu. Itu rak sistem ini. Wah, ini Lunox bisa mati sih. Stop, kecil dikit. Gak ada badan kita masih. Tunggu dulu. Oh iya, sama kalau misalnya kita skill satunya langsung banyak, dia itu ya, stacknya langsung 3 ya. Kayak Brody gitu loh. Lupa gua. Selamat pagi Jochan. Headset gua. Jochan. Siapa itu guys? Bentar. Ups. Harus cari timing sih. Ah, sikat. Aduh, Glolitanya nyusahin banget, cuk. Oke. Nice. Oh, kita bisa lord sih. Gila, Claudinya juga jago banget. Ini mana Nathan gua digendong. Fix banget, guys. Fix banget ini mah. Langsung. Ah, kalau lord mah bisa gua retri ya. Ada blue. Oh, udah habis blue-nya. Gue nggak bisa terlalu bantu perang nih gara-gara ada Lolita ini sih. Nah, ngapain? Hits, ya sedikit. Ya sedikit. Tuh, Lolitanya juga sabar banget pakai skill 2-nya masalahnya. Oke, masih aman banget. Sat. Udahlah. Nah, lihat sakit banget gua kena skill gua sendiri ya. Nice banget Claudinh. Mati nih. Strat. Anjir. Langsung diserbu gua, ya ampun. Aduh, pusing punya oh main Nathan lo. Oke, Bloodwing sudah jadi. Bikin apa lagi next ya? Di fight aja deh kita. Udah sakit banget ya si gua. Stack 3, sabar. Sumpah, tolong banget lah ini apa. Gila, udah sakit banget damage gua ya. Lolitanya, oh nice banget. Nah, ini nih udah nih langsung aja gas. Ini aja Lolita aja nih, udah garis kedua dia. Mati. Nice. Sakit banget. Cok. Tarik dikit, Mas. Tarik dikit, Bang. Ah, kasih tau, Bang. Eh, balik dikit. Hap. Gocek. Sumpah lah, Hanzo ini capek banget lu. Oke. Wah, ini keras banget ya, padahal tadi kita kayak udah owning banget loh. Wah, sekarang semua tuh, weh.
Wah, Lolitanya sih nyusahin gue banget nih. Lolita sama Hanzo sebenarnya, sisanya tuh biasa banget. Tolong nih Lolita kita, aduh malah mereka yang ngelord ya. Patis kita mati sih soalnya. Hai guys, keras banget. Nah ini kasih-kasih. Dua kor bisa. Dua kor bisa gas langsung. Langsung gas, tunggu apa lagi bos. Langsung gas bos. Aduh kena skin duanya clean lagi. Kampret. Ah mampus lu. Oh ini kok lama banget ya skill duanya clean ya. Datang Lolitanya dong. Oke sabar. Sabar. Mampus ya. Tuh lihat. Langsung bisa end gitu. Langsung end. Oh wave bawah masuk guys. Bisa langsung end. Kita bikin winter dulu buat si Hanzo kampret. Bisa langsung end gak ya sebenarnya? Gak bisa sih. Harus clear lordnya dulu tetap. Wah ini bisa gas sih. Ini bisa gas sih sumpah. Sekarat banget. Oke tarik ulur dulu. Sabar. Nah Lunoxnya udah ungu juga tuh ya. Gue udah sakitnya maksimal sih. Aduh Martisnya mati. Ah nice banget. Ini juga mati. Ah ini dia guys. Saatnya kita. Momen kita save it kah adik-adik. Triple kill. Fup. Media gua disampah oleh siapa nih? Nat, ya mete Nat. Aduh gak kena. Aduh padahal gua tadi bisa save it loh guys. Tapi ini end seharusnya. Gak ada wave dong. Ya ampun. Wave gak ada loh. Belum gak ada. Bentar. Harus charge dulu. のある者には必ず始まりがある。